Senige dipindikiran ilangu diligin cikaro kadalin puskullu belan ya kangar sam bertemu beri kecupan telepon beri kecupan surat memberi kecupan kecupan sayang. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemani sama Rega. Dia empat di sini. Bertemu beri kecupan, buat subscriber kecupan. Lupa lagi bahasa Turkinya apa, harus baca. Gak sanggup. Ini lagu Lilis Karlina. Betul. Bener-bener ngehit banget ya. Kayak Lilis punya bibir yang seksi. Nyanyi lagu ini terusannya tuh menambah keseksiannya ya. Lagu ini apa originalnya di Turki ya? Apa duluan ini ya? Enggak, kayak mana ya? Tahu duluan yang dari mana sih? Pokoknya enggak tahu lah, pokoknya ini lagu kayak notasinya tuh sama gitu ya kan. Gitu, dan ya. Ini pernah nyanyi ini di Asia sama Melly itu. Ingat. Dan kali ini dinyanyikan lagi sama Melly. Tapi kali ini bersama dengan Selvia Ma. Cepi lagu ini. Iya, gitu, bahasa ya. Bahasa luarnya ya, Turki ya, kayaknya. Dan kalau versi Kiss-nya, bahasa yes. Indonesianya ada Bunda Inul Daratista dan Jirayul. Yang itu judulnya apa? Simarik. Simarik ya judulnya, yeah. Kalian bisa cari Simarik gitu. Kalau penasaran versi original. Kalau original ya, versi luarnya. Gak tau lah yang mana yang duluan. Iya benar. Soalnya kita lupa kita untuk cross-check dulu mana yang duluan gitu ya kan. Tapi kita dengerin aja nih langsung. Empat orang dengan suara hebat. Betul sekali, ada Melili, Selvia Ma, Inul Daratista dan Jirayut, Simarik dan juga Kiss. Wah. Ini mereka udah ganti baju ya. Iya dong, sebelumnya bukan ini. Mereka pakai baju Cepi merah, kalau Melly pakai baju rok pendek gitu. Oh iya, nyanyi waktu yang rame-rame awal, segmen awal gitu. Iya. Dan aku jujur li, aku karena aku di samping jadi enggak, dan di depan jadi enggak terlalu bisa ngelihat gimana gitu, apa namanya, Cepi sama Melly ternyata ngedance, keren kali. Aduh Melly. Aduh tolong deh ini centil manja. Ini berat banget. Suka banget aku dia tuh. Body language-nya tuh benar-benar bermain gitu ya. Asik Cepi. Aduh enak banget. Jujur li ya, pas part ini kan udah segmen belakang banget ya, udah hampir jam 12. Aku tuh di situ udah enggak fokus antara kita lagi ngobrol sama apa. Jadi enggak terlalu memperhatikan, ternyata wih enak banget. Cengok-cengoknya Cepi enak. Yes. Asik. Dan perbedaan suaranya kentara banget. Yes, bener banget, karakternya beda gitu ya kan. Tapi manja genitnya mereka dapat banget. Iya, dua-duanya sama-sama manja genit. Yes. Asik. Dan ini kan cepet ya. Yeah. Yang aku sukanya tuh kalau Melly kan udah pernah nyanyikan lagu ini kan, berarti udah hafal lagunya. Nah Cepi kan ibarat kata harus menghafal lagi lagu. Kalau Melly tinggal memflashback doang, macam-macam udah. Cepinya hafal juga, sukanya Cepinya. Dan apa namanya, luwes gitu, sama-sama luwes gitu. Saat nyanyi bareng Melly, nggak ada yang salah gitu, dua-duanya itu sama, pengucapannya sama, ininya sama, semuanya. Itu yang aku suka. Yes. Oh.
Asli suaranya Mbak Inul. Bener, like suaranya ini banget apa kayak main, berbeda manja banget, banget ya. Asli. Asik, Jirayu. Udah lama gak dengerin Jirayu. Iya, bener. Beneran. Jujur li ya, aku pas awal ini kan kelihatan Meli sama Cepi yang nyanyi gitu. Kalau dari belakang, mata aku kan ada kurang sedikit ya, woy. Pas begitu nyanyi, kita sayang-sayang. Ini suara siapa? Gue bilang, siapa lagi? Oh, udah ini loh. Sampai kayak gitu loh. Asik. Manja-manjanya itu loh. Iya, manja banget. Iya, soalnya manjanya jadi beda gitu. Asik. Iya, mae itu itu. Ini jelas kayak kaki tadi dicolek sama itu. Iya. Sumpah ini musik ini ngangenin banget zaman-zaman dulu musik-musik kayak gini tiba-tiba yang bikin beda gitu, beda ceria itu beda ya sama yang zaman sekarang. Oh, cepetnya biar rendahnya ya. Iya, suara satunya Meli yang pecahnya. Asik banget. Jirai udah kelamaan gak nyanyi bener. Kangen aku dengar suara. Ya. Selama ini kan lihat Jirai itu di podcastnya siapa? Iya bener. Main di mana? Main di mana? Main lawak gitu ya. Udah lama. Atlet. Iya bener. Poli lah. Dan dengan dia nyanyi lagi, aku senang karena aku termasuk suka sama Jirai dari awal. Awal kemunculan Jirai itu aku udah pernah ngomong sama Raija, ini anak auranya bagus deh. Yeah. Ini bisa jadi deh anak ini, gue bilang. Udah bisa diajak main nih di Indonesia zaman juri-juri waktu itu sama host. Nyambung jadi, gitu. Nyambung ya, ini jadi nih, beneran kan jadi gitu sampai sekarang. Gak banyak yang di aneh-anehin sih, tapi yang funnya dapat banget. Pendek nyanyinya, gak terlalu banyak dikasih ornamen aneh-aneh karena memang beda ya waktu yang Vilan sama Lesti kemarin kan memang agak dibikin aransemennya di apa ya, ini kayaknya hanya fun-fun doang, happy nyanyinya gitu kan. Jadi gak perlu di aneh-aneh, ini musiknya aja udah bikin kita buat goyang-goyang. Terus nyanyinya penting aman banget, gak ada salah-salah. Kalau aku dengar kayaknya kalau salah kan pasti ketara ya antara dua orang itu, Meli sama Cepi lah ya. Kalau bahasa Indonesia kan kita tahu Meli sama Cepi ini kalau salah-salah satu aja yang salah pasti ketahuan, kedengeran. Tapi ini semuanya aman, berarti benar dong waktu liriknya gitu kan. Dan aku masih suka banget sama cengkoknya Cepi pas di awal. Itu benar-benar nyanduk banget dan wih gila, keren banget Meli, Jirayut, kita udah lama gak denger dia nyanyi. Bunda Inu juga sampai aku terkagum-kagum sampai kaget, siapa gitu ya. FBI kan. Ya udah lah, abis kita lanjut lagi, ngerasain lagi masih banyak video dari konser satu dekade kemarin. Tapi buat kalian semuanya yang belum subscribe dulu channel ini, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.